Breaker Operation Excavator. Terdapat beberapa prosedurnya. Yang pertama, dalam pengoperasian gisel harus tegak lurus terhadap permukaan material yang akan dipecahkan. Kemudian, yang kedua, ketika memecahkan material, pecahkan material tersebut mulai dari tepi. Kemudian yang ketiga, ketika mengoperasikan breaker, maksimal pengoperasian adalah 1 menit. Yang keempat, dilarang mengoperasikan breaker dengan cara mencongkel material tersebut untuk menghindari kondisi gisel yang patah. Lalu kita lihat yang kelima. Ketika beroperasi di atas air, batas maksimal ketinggian airnya adalah berada di ujung breaker tersebut seperti gambar yang ada di depan. Kemudian yang keenam, dalam hal pengoperasian attachment, dilarang mengoperasikan attachment hingga dalam kondisi instruk untuk menghindari getaran yang berlebih yang berpengaruh pada kondisi silinder. Kemudian yang ketujuh, ketika melakukan penetrasi, maksimal ketinggian sisi depan dari track itu adalah lebih kurang 5 cm. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya.